Ya bro, kita tandem gitu, jadi pengen ke Lembang. Jadi ada Curug Cimahi, kita mau ke sana nih sekarang. Perjalanan dari Purwakarta ke Curug Cimahi itu kurang lebih 2 jam 30 menit. Tapi jalanannya ya cukup berliku dan tanjakan dan melawan banyak truk. Dan kita nggak masuk tol ya tadi ya. Jadi kita melalui jalan biasa. Nah, seperti apa sih Curug Cimahi juga gue sempat penasaran. Kita lihat nanti ya, seperti apa. Ikuti terus perjalanan kita di Curug Cimahi. Sampai di wisata Curug Cimahi Pelangi. Tiket masuknya 17.000 per orang. Sa. Itu ada main tuh ya. Yang oh iya. Bayar? Pakai duit gue. Curugnya, Curug Cimahi atau Rainbow Waterfalls. Ini ada Pelangi juga nih, ada Pelangi. Gimana Mas Erik? Komentarnya tentang kebayar nggak sih 2 jam kita dari Purwakarta ke sini? Kebayar. Hah? Kebayar. Kebayar. Ternyata keindahan Indonesia itu nggak jauh beda sama keindahan luar. Iya benar. Jadi lebih alamnya beda ya? Ya, ekspor Indonesia lebih banyak. Iya, asik ya. Ini bisa lihat sini kawan-kawan nih. Back to untuk menuju ke curugnya itu atau air terjunnya, kita harus menuruni turun anak tangga yang cukup begitu banyak. Jadi siapkan stamina kalian untuk menaiki atau menuruni anak tangga ini. Ini banyak alat tangganya ya. Oke.
Gimana Om Wayan? Masih semangat? Mantap, masih semangat. Turunnya nggak jauh lah turunnya. Lumayan tapi ya? Lumayan. Tuh, segitu. Cara hasilnya pergi. Tuh, abis itu ya. Oke. Holding my breath, but it's hard when I am running. Oh, back to. Nah, kita udah sampai di bawah nih. Seperti inilah kondisi di bawah. Rame. Tangga cukup tinggi banget. Tadi kita dari sini naiknya ke atas sana. Lumayan. Setelah kita dari Curug Cimahi tadi, sekarang kita melanjutkan perjalanan ke Bandung. Kita akan mencoba bermalam minggu di Bandung. Seperti apa sih muda-mudi di sana merayakan malam minggu di sana? Bandung macet banget sahabat. Kita sekarang menuju ke alun-alun dan nanti akan mencoba menyisiri jalan Asia Afrika hingga Braga dengan jalan kaki. Apakah Om Erik kuat jalan kaki sejauh itu? Kuat lah. Kuat. Om Mayan kuat? Kuat lah. Rizky kuat kayaknya sih. Kayaknya. Tapi kita nanti ya, siapakah yang akan menyerah jalan kaki dan menyusuri Kota Bandung? Siapakah yang akan menunggui siapa? Kita lihat nanti. Warung mik. Ya, kita udah di Braga nih. Tadi parkir mobil di Braga. Apa namanya Braga? City Walk. Karena di alun-alun penuh banget akhirnya, jadi kita akan jalan kaki ke Braga, dari Braga Asia Afrika hingga alun-alun. Begitu terus ya. Back to
kita nih mau ganjal perut dulu karena belum makan siang, beli batagor. Batagor gua, batagor kuah, yang lain batagor goreng. Kayak gimana batagor kuah ya? Katanya kayak bawang Malang. Oh gitu? Iya. Makanya kita lihat nanti kayak apa sih batagor kuah. I've been holding my breath, but it's hard when I am running. Oh, back to. Nah, sekarang kita udah di Jalan Asia Afrika Bandung. Di sini adalah salah satu bangunan bersejarah yang ada di Bandung. Jadi ada konferensi Asia Afrika di sebelah kanan saya. Adalah gedung yang akan di pernah digunakan untuk konferensi Asia Afrika. Cosplay yang menyajikan untuk bisa dapat foto bersama seperti ini. Jadi membayar seikhlasnya kalian bisa berfoto bersama dengan cosplay yang ada di sini. Aku nanti ke bawah ya. Menarik sih. Jadi malam minggu ini cukup ramai dengan para pengunjung yang ingin mengabadikan momennya, tapi dengan sesuatu yang berbeda. Jangan lupa like dan subscribe YouTube ini supaya kalian tidak ketinggalan informasi. Dadah!